the best. Oh my God. Waiting list, tempat nunggunya kayak gini nih guys. Tempat nunggunya kayak arcade mini gitu. Ini juga mirip di Haidilau nih guys. Kita pakai tap juga. Terus kita diberi tempat untuk menaruh barang-barang bawaan kita yang super banyak. Kita udah datang guys, lagi nunggu mbak-mbaknya untuk taruh ini meja. Ini kuahnya mantuliti. Hello guys, welcome back again to our channel, ya kan? Ini masih di mukbang episode spesial di Singapura, ya kan? Featuring with Felix dari Anak Kuliner KW, ya kan? Dia lagi fokus makan. Dia lagi fokus makan jadi enggak mau di shoot katanya. Karena kalau lagi fokus makan, dia tuh moodnya tuh mood swing gitu loh, guys. Oke, okay, gue lepas masker dulu ya biar enak. Oke, okay, guys, akhirnya kalau tadi sebelumnya itu kita makan nasi kari gunting ya kan, letaknya di jalan besar. Sekarang kita itu berada di Orchard Road ya, tepatnya di Orchard the Mall Orchard Point lantai 5. Oh, Orchard Center Point. Nah, direvisi sama bini gua ya. Karena gua spellingnya suka rada belibet gitu ya kan. Apalagi dilihat makanan yang seperti ini. Jadi kesannya pengen makan aja gitu. Cuman demi konten ya kan, demi menghibur kalian ya kan. Jadi gua harus menginformasikan ke kalian supaya terkesannya informatif ya kan, padahal gua pengen makan aja sebenarnya. Jadi ini kita lagi berada di restoran yang cukup fenomenal dan recommended di Singapura gitu kan, khususnya di daerah Orchard, yaitu namanya adalah apa kan? Beauty in the Pot. Oke, namanya Beauty in the Pot. Ini dari Paradise Group ya, sama nggak sih kayak Paradise Dynasty gitu? Mungkin bisa jadi. Mungkin satu grup ya. Jadi ini konsep makannya, konsep makan di Beauty in the Pot itu sama seperti di Haidilau gitu guys, ya kan? Tuh apa itu? Oh, mau di refill supnya, guys. Oh, di sini tuh kan kayak Haidilau, ini refill sup. Jadi kita pesan apa aja, guys? Yang pertama, kita ada ini. Kulit tahu roll. Kulit tahu roll, ya kan? Nah, ada 3 roll karena kita bertiga. Gede banget, tapi gedean. Itu boleh di-cut atau nggak usah? No cut. Lalu ini ada namanya lanceon atau maling, daging maling ya kan. Sebenarnya ini kalau kalengan gitu murah ya, cuman karena di restoran jadi mahal. Dan karena Patty suka dan Karyo suka ya kan, karena mereka so Chinese Toto, karena makannya maling terus, jadi mereka tetap pesan ini. Okay. Biar nggak dimalingin. Biar nggak dimalingin, tapi Karyo hatinya sudah dimalingin sebenarnya. Lalu berikutnya, ada fish paste ya, atau pasta ikan, ya kan? Jadi cara masaknya, ini tinggal dipotong-potong-potong, dibikin bulat-bulat-bulat, terus dicemplungin. Nah, jadi kayak bakso ikan gitu. Coba kita tes lah, cemplungin ya. Gua tes, cemplungin. Makan. Boleh langsung makan? Ya, jangan gila deh, ya, jangan gila deh. Terus ini dicemplungin? Cemplungin, ntar deh lepas. Kan dia itu, tetap. Jangan-jangan. Oh, udah gitu, guys. Jadi tok-tok-tok gitu. Oke, Karyo, silakan. Udah nggak sabar, tuh kan mood swing kan? Udah gue bilang, ini kalau lagi lapar banget mood swing. Soalnya, guys, kita tuh sebelum kesini. Oke, kita bahas. Intinya kita capek banget, ya kan? Dan sekarang kita mau makan, gitu. Ini kayak bukan bum, tapi bacot bum. Nah, ini berikutnya menu utamanya, guys. Namanya apa, Beh? Pork belly. Oh, pork belly, ya kan? Ini menu utamanya nih, dagingnya nih. Udah tinggal segini, tadi full. Mereka udah pada makan, gue belum makan. Demi kalian, guys. Makanya jangan lupa, subrek, like, dan comente. Oke, okay, guys?
Lalu berikutnya, oh ini. Ini ada kue tiao. Oh, tahu. Ini tahu. Tahu tapi bentuknya panjang-panjang kayak kue tiao gitu kan. Lalu berikutnya ada jamur. Ya, jamur biasa lah ya. Lalu ini apa, Kar, yang di bola-bola? Itu May Squirt loh. Oh, May Squirt Out. Oh, hot cheese May Squirt. Oh, jadi ini adalah cheese ball. Tapi ada daging. Pakai apa, daging apa? Ayam. Oh, ayam. Dalamnya ada cheese gitu loh. Jadi bola daging ayam, dalamnya ada cheese. Nah, ini tadinya ada full, sekarang tinggal sisa dua karena balik lagi. Mereka udah makan. Masih, masih direbus. Oh, masih direbus. Nih. Ya kan, jadi gue langsung cemplungin aja ya, di sini aja ya, Be ya. Cerut. Oke, nanti kita tunggu pas sudah mulai panas, apakah benar-benar cheese-nya itu squirt kayak. Kan ini tinggal edit. Eh, panas. Nah, udah guys, itu seluruh menunya dan gue ada additional tambahan menu yaitu kondimen, karena seperti di Haji lo ya kan, kondimen itu berbayar. Untuk per orang yang ngambil kondimen itu free refill ya. Itu harganya $4 gitu loh. Mari makan. Nah, sebelum makan kita baca doa dulu, guys. Amin. Jadi kita mau makan dulu. Semangka. Mari makan, guys. Rasa semangkanya seperti semangka di Jakarta. Gue pikir dia udah kayak, maksudnya enak banget ya, kayak marah gitu kan. Rasa semangkanya, gak seperti semangka. Guys, gue akan cemplungin ini. Kulit tahu ya? Mau di mana, Be? Di sini, gue akan cemplungin kulit tahu di sini. Cerut, cerut, cerut. Daging maling, guys. Cemplungin di mana? Sini lagi, kolagen. Oh guys, BTW ini kita pesan ada 2 kuah. Satu bu kuah kolagen tentu saja kesukaan Peti dan Karyo. Satu lagi kuah mala tentu saja kesukaan Peti dan Karyo juga. Kenapa mereka harus pesen 2? Karena mereka harus kombinasi antara pedas dengan asin gurih. Supaya kalau pesen mala doang dia pasti kepedasan. Tapi kalau pesen kolagen doang dia kurang pedas gitu. Aneh juga ya Karyo dan Peti. Gue ngikut aja guys sebenarnya. Yang pesen mereka semua. Nah, ada ginsengnya bun. Ini tahu seperti kue tiao ya. Gue sebutnya tahu kue tiao aja ya, guys. Lalu kita cemplungin juga. Ini pork belly-nya, guys. Kayaknya diputar-putar gitu boleh nggak? Nunggu jatuh loh, Pak. Nunggu jatuh lu jangan aneh-aneh. Ya udah, ini pork belly-nya. Iya, taruh. Pork belly-nya udah jatuh, guys. Gue pengen putar-putar gitu loh. Bukan mas-mas kayak dilau, jangan gini. Oke okay, guys, kita tunggu matang. Ada yang udah matang belum, Be? Supaya bisa comot. Ini apa? Itu tadi yang bakso itu udah matang. Oh ini gua gak tahu apa. Ini face ya? Dari face pack. Oh, face pack. Ini face pack sudah matang. Gua akan coba makan, guys. Panas. Ini lembut sekali. Dan kayak rasa ikannya lebih banyak daripada tepungnya. Betul, Karyo? Benar. Betul sekali. Ya, namanya juga makan fancy ya, guys. Justru kalau dia makan tepung, kita jadi suspicious. Oke, kemudian gue akan ambil apa lagi kira-kira? Oh, ambil kuah. Oh, ini bakso ayam yang tadi katanya bisa squirt cheese, ya kan? Bisa muncratin cheese. Kita buktikan bersama-sama, guys. Kita buktikan apakah benar squirt cheese-nya. 1, 2, 3. Potongnya harus stabil guys. Bener squirt. Mari kita makan. Oke, fix. Ini nggak usah disambelin udah enak. Polos aja udah enak. Kuahnya tuh kolagennya beda sama Haidilau. Haidilau tuh nggak sekental ini. Enak banget, sumpah enak banget. Sekarang kita coba kuah malanya. Ini best sih. Malanya itu ya. Kalau kalian biasa makan kuah mala atau minum seruput kuah mala,
itu kan kasih nyengat gitu kan. Tapi ini tuh nyengat, tapi nyengatnya nggak nyiksa gitu loh. Kayak pedesnya pas, dan kata Patty ini kuah malanya lebih enak daripada kuah Haidilao di Jakarta ya. Kan kita belum coba Haidilao di Singapura. Siapa tahu Haidilao Singapura lebih enak. Tapi ini kuah malanya enak dan nggak nyengat berbekas bikin mulut kebas tuh belum ya. Siapa tahu karena gue belum kegigit biji malanya ya kan. Tapi ini enak. Oke, berikutnya gue mau ngambil bintang tamunya, yaitu pork belly-nya. Daging pork belly-nya gue mau ambil. Nah ini dia, ini daging pork belly-nya yang tadi tumpah ya kan. Mari kita makan, guys. Masih berasa pasep, guys. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Lihat tau Lohanko nya Revel, gue tadi mau dipesan Lohanko. Hahaha. Sumpah-sumpah. Gue tadi sampe nge-stun gitu loh makan pork belly-nya. Karena ini kan cuma gue rebus doang ya. Nah, kata apa tuh dagingnya udah berasa gitu. Kayak polosannya tuh kayak udah ada rasa-rasa gurih-gurih asinnya gitu loh. Apalagi direbus pakai kuah mala. The best. Oh my god. Nah, ini yang tadi namanya apa, Beh? Tofu skin ya kan. Ini menu terakhir ya kan yang belum gue coba. Makan, guys. Speechless. No debat. Ini Endolita, Endolgas. Gue jadi beli, bet kan? Ini Endolita, Endoskandos, Markondos, Markondes. Mantap, Bana, ya kan? Ini enak banget, sumpah. Ini mau marah. Ini kalau gue rating ya, kan semuanya udah gue coba nih. Kuahnya juga, refill, sama servisnya gue nilai ini adalah 8.5/10. Tetap belum sampai 9. Kenapa? Karena yang membuat ini rate-nya nggak 9 adalah karena ini pricey, tentu saja. Tapi kalau misalkan kita nggak ngitung price-nya, ini gue bisa kasih angka 9. Bahkan mungkin lebih. Betul, Karyo? Nah, aku setuju. Setuju kan? Sesuai namanya beauty, karena ini emang beauty banget, rasanya juga beauty. Tapi harganya nggak beauty, harganya beast. Menurut gue tuh bagus. Jadi benar-benar ini makanannya beauty, rasanya beauty, tapi harganya beast. Jadi beauty and the beast. Sesuai namanya, beauty-nya in the pot. In the pot. Bill-nya yang beast. Kayak menurut gue wajib. Menurut gue lebih enak dibanding Haidilao significantly. Cuma menurut gue porsinya lebih kecil dari Haidilao. Yeah. Haidilao tuh yang setengah porsinya udah banyak. Gue setuju. Gue tadi expect pesan setengah tuh udah kayak setengah porsi Haidilao gitu. Karena di gambar juga agak gede. Karena kalau misalnya setengah porsinya segede setengah porsi Haidilao, menurut gue harga segitu worth it. Gak, gue sampai gak bisa berkata-kata, enak banget. Oke, kita mau lanjutin makan. So, thanks for watching. Semoga kalian enjoy the video. Dan jangan lupa subrek ya kan, dan like, dan juga komen. Boleh tulis di kolom box komen di bawah. Teman-teman mau request kita akan review apa lagi atau kita mukbang apa lagi, oke? Okay? So, stay happy, healthy, and wealthy. Dan sampai jumpa di video berikutnya.